kita ni di bumi lancang kuning, bumi Melayu, pakailah baju kurung. Kenapa pakai celana sempit? Kenapa tak penutup aurat? Kenapa tak bertudung? Mana baju kurung nak? Saya sengaja waktu dibawa Pak Cik Razak ke Kuala Lumpur, Ustaz, hari ini kita tak ada kajian, kita pergi jalan pusing-pusing. Kami pun masuk ke mall. Ustaz mau beli apa? Beli baju kurung satu, Pak Cik. Baju Melayu satu untuk anak saya laki-laki, baju kurung satu. Baju kurung ni untuk apa? Untuk anak adik saya perempuan, nanti saya mau tunjukkan ke dia, ini baju kurung aku beli dari Kuala Lumpur, nanti kau sudah gadis besar, ukurannya macam ini, hanya ditambah saja besarnya. Inilah patokan, pakai baju ini. Kalau nanti aku datang ke rumah, pakai ini. Kalau mau datang ke rumah, pakai ini. Kalau kau pakai celana jeans, kalau pakai celana legging, kalau pakai celana sempit, tak usah datang ke rumah. Makanya kalau dia ke rumah saya, asal didengarnya suara ten-ten, oh, lari lintang pukang mencari kain. Kain. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Waktu kecil inilah kita ajar dia. Kalau sudah gadis nanti payah. Kita tua, suara kita sudah lemah, dia sudah gadis, dia pula kuat. Kita sudah tua, mana baju kurung kau nak? Terserahlah. Apa kata? Awak pun batuk, mati. Mumpung suara ini masih kuat, pakai baju kurung. Jangan pakai celana jeans, jangan pakai celana sempit, jangan pakai celana legging. Kalau mau, ikut. Kalau mau jadi ponakan saya, ikut. Begitu. Oh, nanti takut dia sama ustaz kalau dia lari. Hati kita sayang. Yang dari hati itu ke hati juga sampainya. Yang dari mulut itu ke mulut juga sampainya. Dari mulut ke mulut. MLM. Multi-level marketing. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampailah hendaknya, selamatlah hendaknya anak cucu cicit kita sampai hari kiamat dari zina ini. Karena zina ini luar biasa. Di mana-mana tempat, pertanyaannya itu ke itu saja. Bapak ibu cobalah dengar pertanyaan. Ustaz, sahkah nikah orang hamil? Kalau dihitunglah, tak saya hitung dari sejak saya sampai balik kampung. Tak saya hitung sampai sekarang. Selama Ustaz ceramah dari balik 2008 sampai 2018 nih, berapa kalilah orang menanyakan. Itulah tak pula salahnya dihitung dulu. Coba kalau dihitung. Ustaz, apa hukum orang hamil menikah? Apa urus hamil? Itu saja pertanyaan di mana-mana. Jumpalah saya kawan saya sama-sama Aliyah dulu. Dia jadi kuat. Kepala kantor urusan agama. Saya tanya, berapa orang nikah di sini? Oh, sebulan sampai 40 orang. 40 banyak ya. Tapi yang betul-betul nikah karena memang masanya cuma 20. Yang 20 itu apa? Married by accident. Salah siapa itu? Saya sangka dulu di kampung itu aman. Di kota ini saja yang payah, parah, banyak maksiat. Rupanya di kampung lebih parah. Kenapa? Lebih banyak tempat gelap. Balik-balik sawit, gotah karet, gelap. Na'uzubillah. Tak di kampung, tak di kota. Parabola sudah masuk. Na'uzubillah. TV kabel sudah masuk. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Na'uzubillah. Tadi sholat zuhur, sholat saya di masjid, di Panam, dekat kampus. Datanglah bapak-bapak membawa anak. Ustaz, anak kami ini demam panas. Mau berjumpa sama Ustaz. Menangis dia sudah. Menyebut-nyebut nama Ustaz. Alhamdulillah. Dia selalu menengok. Dicarinya nama Ustaz di HP, di Facebook, di Google, di YouTube. Habis itu ditontonnya. Dapatnya nomor HP Ustaz dari YouTube itu. Ah, dialah yang minta saya SMS supaya kita jumpa siang ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih kecil. Anak kelas 5 SD. Doakan jadi solihah Pak Ustaz. Anak kecil mau mendengar pengajian, mau menjumpai Ustaz. Alhamdulillah. Ini anak tayang keberapa yang datang ke UIN. Kemarin ada dosen, Ustaz cucu saya mau jumpa sama Ustaz. Besok jumpakan. Umur berapa? 5 tahun. Yang tadi kelas 5 SD. Alhamdulillah yang banyak mau jumpa ini anak-anak semua. Belum ada anak gadis lagi. Nanti kalau ada, saya catat nomornya, saya kasih ke kalian. Bukan untuk saya, enggak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak gadis kita, anak keponakan kita mencintai ulama, mau belajar mengaji, menjaga aurat. Jangan lupa itu. Kalau ada jumpa, salaman, cium tangan. Ah, kelas berapa udah? Kelas 5 Ustaz, rajin baca Quran ya. Jangan pakai celana sempit ya. Rajin-rajin sholat ya. Jangan lawan mak ya.
sikit cakap kita, tapi mungkin berkesan masuk dalam hati. Jangan pernah melupakan itu. Tanya siapa nama, sudah kelas berapa, di mana sekolah, rajin-rajin baca Quran, sholat, jangan lawan emak, jangan lawan ayah. Mungkin 10 pancing yang kita pasang, 1-2 dapat ikan, biarlah yang lain dilarikan ikan, tapi 1 itu dapat. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang ingat kaji karena mulutmu. Khairun min umurin na'am. Boleh jadi yang saya ceramah di masjid, tablik akbar besar, di lapangan sepak bola, di stadion, mungkin semua sudah baik-baik. Tapi ada anak kecil, ketika kita tanya, siapa nama? Sudah kelas berapa? Rajin-rajin sekolah, baca Quran, jangan lawan emak, jangan lawan ayah, pakai jilbab, jaga kehormatan, masuk ke dalam hatinya, ingatnya sampai mati, disampaikannya pula ke anaknya, mengalir pahala. Allah, ma lana rabbun siwa.